kejadian kayak gini sering, Pak? Ya, setiap tahun. Kalau hujan lebat gini ya, Pak ya? Iya. Pak, ini Bapak ngungsi nama ke Bapak atau gimana, Pak? Yes. Bukan ngungsi, cuman cek ke sana kemari, kan rumahnya di sana. Tapi yang di dalam ada rumah, Pak? Apa ada orang, Pak, di rumah? Ada. Terus kondisinya gimana, Pak, kalau yang di rumah? Di rumah ya hampir segini. Oh iya, lah ada yang rusak, Pak, alat-alat, Pak? Alat elektronik. Udah persiapan soalnya kan tahu udah kejadian gitu. Oh, jadi udah diantisipasi ya, Pak ya? Antisipasi. Pak, apa harapannya apa, Pak? Apanya? Harapannya apa? Ya, harapannya ya ke depannya untuk sungainya itu di apalah biar enggak terjadi banjir lagi lah gitu, di normalisasi ya, Pak ya? Ya, normalisasi. Bagusan evakuasi gimana, Pak? Iya, kita bantu warga di Dusun Joho, Desa Papangsari, untuk bantu evakuasi warga. Ada berapa, Pak, yang dibawa, Pak? Ya, untuk warga tadi kita yang kita evakuasi kurang lebih sekitar 15-an orang. Cuman untuk warga ada sebagian yang masih bertahan di rumah masing-masing. Alasannya apa, Pak? Alasannya, jadi menurut mereka untuk kondisi banjir saat ini masih dirasa aman, dan untuk keamanan mereka di dalam rumah juga mereka sudah membuat panggung-panggung pribadi dalam rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah membantu dalam evakuasi pelaksanaan banjir yang ada di Desa Bagleng. Ya, sebagai dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih, di mana evakuasi berjalan dengan lancar. Nah, di sini ada pertama kali pengungsi di Desa Papangsari, Dusun Bojong. Ini yang pertama kali. Untuk pengungsian sekitar jam 3 pagi hingga sekarang sudah selesai semua. Ada berapa? Jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada sekitar 100 orang. Itu di dua titik atau di satu titik aja? Untuk di Papangsari ada dua titik, di sini di Bojong dan di Papangan.